Naur sesangi. Sesangi dengan ketipat kelanan tidak memberatkan dan sangat mudah. Biasanya orang Bali, terutama pada zaman dahulu dan sampai juga saat ini, sering melakukan naur sesangi atau kaul dengan tujuan tercapainya suatu tujuan tertentu, atau sesangi agar sembuh dari penyakit. Biasanya dilakukan di pelinggih tertentu atau di sanggah kembulan. Kali ini ada contoh cara melakukan sesangi sebelum aturan sesangi. Jadi memohonkan dulu sebelum nantinya, setelah tercapainya, terwujudnya keinginan itu, harus cepat melakukan naur sesangi. Contoh naur sesangi untuk memohon kesembuhan di Betara Yang Guru dengan sarana tipat kelan. Persiapkan canang sari, dupa, dan air yang digunakan sebagai tirta nantinya. Untuk tujuan yang lain bisa diganti caranya. Setelah mempersiapkan sarana tadi, lalu langkah selanjutnya, ucapkan sesontengan atau seperti mantra yang nanti saya lampirkan, lalu mohonkan tirta air tadi sebagai tirta dipercikkan kepada si sakit atau kepada jika kita sendiri yang sakit. Dan nanti saat sembuh, langsung bayar sesangi atau kaul ketipat kelanan tadi dengan kata-kata hati atau bahasa hati. Mantranya atau mantra sesontengannya adalah seperti ini.